Hai kawan-kawan semua, perkenalkan kembali, aku Evans Gamer. Kali ini aku akan mereview game Crisis S. Developer game ini adalah Evan Company Limited. Rating gamenya itu 4,7. Cukup bagus menurutku, karena beta rating game ataupun aplikasi di Playstore itu bisa dibilang recommended alias layak untuk dicoba, itu minimal 4,5 menurut opini pribadi aku ya. Game Crisis ini adalah game bertipe MMORPG seperti game MMORPG yang lain. Tentu saja game ini bersifat online, jadi kita bisa bermain dengan siapapun dan dari negara manapun. Game ini memiliki mode idle atau otomatis, namun kita bisa juga menonaktifkan mode ini yang letaknya berada di samping kanan tepat di atas skill. Mudah saja mencapai level yang tinggi dalam game ini. Dalam sehari saja kamu bisa mencapai level 100-an ke atas dengan cepat. Saat awal-awal main game ini, kamu akan dapat gratis VIP 1. Namun sayangnya hal ini hanya berlaku sekitar 30 menit saja. Maunya sih VIP selamanya ya. Di sini untuk pemilihan karakter hanya ada pilihan jenis kelamin atau gender. Untuk job sama aja sih, baik laki-laki ataupun perempuan. Job yang tersedia kayaknya itu warrior ya, soalnya senjata yang digunakan itu kebanyakannya pedang. Sedangkan untuk pistol hanya akan digunakan saat musuh jauh atau tidak bisa dijangkau dengan pedang. Saat naik level, poin seperti attack, defense, dan lain-lain sudah diisi otomatis oleh sistem. Jadi kita tak perlu sibuk-sibuk mengalokasikan poin peningkatan ataupun upgrade. Untuk misinya, banyak banget misi yang kamu bisa ambil dalam game ini. Ada misi utama, ada juga misi sekunder, atau misi guild juga ada. Senjata di awal game akan kamu dapatkan pedang untuk melee attack dan pistol untuk rank attack. Seperti game MMORPG pada umumnya, tentu kalian yang sudah pernah memainkan game tipe sejenis ini paham bahwa untuk senjata dan equipment yang ada perlu ditingkatkan agar semakin maksimal dalam memperoleh experience sehingga kita bisa lebih cepat dan efisien dalam rangka menaikkan level karaktermu. Senjata dan equipment memiliki rank yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan senjata dan equipment, kamu perlu sejumlah uang dan item-item tertentu. Semua item itu bisa kamu dapatkan saat membunuh monster ataupun boss. Selain itu, banyak juga fitur-fitur lain yang bisa kamu tingkatkan untuk memperkuat karakter kamu, seperti pet, mount, sayap, dan lain-lain. Kamu pun bisa mengubah skin karaktermu dengan skin yang unik-unik. Namun sayangnya hal ini berlaku untuk pemain VIP. Bagi pre-player, ya cukup bersabar dengan skin standar yang ada. Meski begitu, kamu bisa mengikuti event yang ada. Mungkin saja kamu akan beruntung mendapatkan skin unik untuk memperindah karaktermu di dalam game tersebut. Untuk monster-monster yang ada menurutku cukup mudah untuk dikalahkan. Namun yang bikin kesal, biasanya ada player killer alias PK yang akan merebut monstermu. Sebisa mungkin kamu harus waspada dengan PK yang berkeliaran. Bisa saja saat kamu asik membunuh monster, dia ada di belakang untuk menyerangmu. Untuk mempermudah permainan, ada petunjuk titik merah di setiap menu game. Kamu cukup klik tanda merah itu karena biasanya akan ada hadiah yang belum kamu klaim hasil dari misi-misi yang tertentu. Ini adalah contoh gameplay dari game Crisis S. Sini ada pilihan karakter, kamu bisa ganti gender di sini juga. Ada juga pilihan partner di sini untuk menikah. Ada kostum titel, kelapa titel, kamu bisa menambahkan powernya. Terus kostum
Sayangnya ini ya untuk baby player mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkannya, baik senjata, pistol, ataupun baju, bisa kemudian skinnya. Banyak mobile pengejaran pun juga bisa diubah, avatar juga bisa, business card, kamera. Player ya sabar-sabar aja ya. Ini adalah upgrade untuk powermu, attack, sundar, ACC, tap, terus juga wing bisa di upgrade otomatis. Kalau sampai level tertentu akan ada buff seperti ini, buffnya 50, 100, 150 sampai 250. Sama begitu dengan hasilnya tadi ya, setiap level 250 maksimal akan dapat buff. Jadi 20, 50, 100, 150 adalah maksimal 250. Untuk Devin Weapon juga begitu, di upgrade sampai level 20 akan terbuka buffnya sampai maksimal level 250. Ada skin-skin juga di setiap senjata. Dan sekali lagi, ini paling bisa VIP ya, yang lebih mudah untuk mendapatkannya. Wing pun juga bisa macam-macam ya, skinnya ada, stone-nya juga ada untuk menambah semakin kuat ya, dan skinnya ini macam-macam dan bisa didapat dari boss ya, tapi sayangnya itu harus VIP. Server yang bisa dipilih, karena untuk review jadi aku asalnya pilih server yaitu SEA32. Banyak sekali servernya ya, ada Singapura, Thailand, Indonesia ya, kalau gak salah ya ini in Indonesia kali ya, mungkin break me by more. Oke, masuk lagi. Di sini menu ada skill, ada mount, ada upgrade weapon, combine weapon, rune untuk menambahkan ke upgrade gearmu, weaponnya. Terus juga ada elemen, ada guild, achievement, friend setting. Untuk setting banyak pilihannya, ada game setting, player interaction, auto play, back, back bisa sampai ultimate maksimal, dan auto revive. Di menu atas ini kamu bisa pilih loading. Looting ini kumpulan boss-boss yang akan menjatuhkan item rare. Ada lantai infinity, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Banyak banget bisa monsternya dan lebih yang berbeda. Adalah world boss. Kalau boss layar beda lagi dropnya ini, namun sayangnya ini untuk VIP. Minimal VIP 4 untuk bisa mendapatkan item sayap. Terus Imperial Garris ini bisa masuk dengan tiket. Juga individual hunting, untuk world boss kamu hati-hati untuk lantai 1 sampai 4 ini, karena biasanya di sini mereka rebutan player BK, ada permunculan di sini biasanya.
Terus ada daily, di daily sini banyak macam. Kami bisa ke arena. Di mode time sini ada arena dan macam-macam. Ada solo. Di solo ini banyak. Kita ada banyak experience, ada untuk mencari item pet juga ada. Rune dan God. Dan perlu level 480 untuk membuka item Thunder Forbidden Land. Di Menemon, kami bisa dapat pet yang akan membantumu untuk membunuh monster yang ada. Dari level 1. Hutang sport setelah bintangnya penuh, di start up akan berubah menjadi yang ini. Jadi yang kedua, yang ketiga, yang ini, Wind Spirit. Terus start up terus sampai full, maka dia akan transformasi menjadi tier 4. Itu pun juga mon sama. Kalau di start up sampai bintangnya maksimal akan berubah dari tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, dan seterusnya. Ya, aku rasa cukup segitu aja dulu ya review aku mengenai game Android yang satu ini. Kalau kamu penasaran juga pengen coba ini game, kamu bisa cari di Play Store. Terima kasih sudah menyimak. Maafkan segala salah-salah kata yang mungkin tidak sengaja terucap. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.